Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung kupasan Risalah Ila Asy-Syabab. Ini adalah video yang ketiga. Kita telah lalu dua subtopik sebelum ini. Dalam sesi yang pertama hari itu, kita telah cover part awal di mana Al-Banna telah menegaskan Al-Awamil An-Najah dan empat ciri-ciri yang perlu ada untuk satu-satu gagasan itu mencapai kejayaannya. Dan empat ciri-ciri itu adalah dalam diri pemuda dan telah di-establish kita sebagai pemuda sepatutnya menyedari tanggungjawab dan amanah, dan kita perlu menunaikan hak umat yang menanti. Dan dalam semangat yang telah terbina itu, Al-Banna menegaskan juga kerisauannya dalam realiti seruan-seruan yang pelbagai. Ada perkara yang mendasar untuk kita mengkaji seruan-seruan tersebut, dan Al-Banna menegaskan kerana itu Al-Banna bertanggungjawab untuk menerangkan apakah dakwah yang diperlukan dalam era ini. Dan kemudian masuk kepada video yang kedua, kita dah meyakini bahawa kitalah yang sepatutnya menjadi ustaz kepada alam, umat ini sedang menantikan penyelamat dan sebagainya. Dan kita masuk kepada portion yang ketiga. Maza nurid, apa yang ikhwan nak sebenarnya, apa yang dia nak capai, ada metodologi ke, ada cara ke, ada gagasan yang adakah telah digariskan bagaimana untuk capai ke gagasan tersebut. Sesungguhnya manhaj ikhwanul muslimin itu memiliki tahap-tahapan tertentu dan langkah-langkah yang jelas. Kita tahu benar apa yang kita inginkan dan faham benar wasilah untuk merealisasikannya. Ini adalah penegasan Al-Banna. Jadi di sini Al-Banna menggariskan beberapa perkara dan saya just mengvisualkannya dalam konteks yang ringkas dan padat, insyaAllah. Dan bagi kita yang biasa dengan aspek-aspek ini, insyaAllah kita akan dapat capture apa yang ditegaskan oleh Al-Banna. Yang pertama ialah rijal yang Muslim. Kita mahukan rijal yang Muslim dari segi fikrah dan akidahnya, akhlak dan perasaannya, juga amal dan perilakunya. Ini adalah aspek takwin fardi. Okay? Ini aspek takwin fardi yang Al-Banna tegaskan. Bukan sekadar itu, kita juga inginkan rumah tangga yang Muslim dari sudut fikrah dan akidahnya, akhlak dan perasaannya, juga amal dan perilakunya. Oleh kerana itu, kami beri perhatian kepada wanita sebagaimana lelaki. Kita juga bagi perhatian kepada anak-anak sebagaimana kepada syabab. Dan ini adalah aspek takwin usari, pembentukan usrah dan keluarga, yakni keluarga. Okay. Seterusnya, kita juga ingin masyarakat yang Muslim juga dari sudut fikrah dan akidahnya, akhlak dan perasaannya, dan amal dan perilakunya. Saya rasa agak tertarik bila Al-Banna dalam individu, keluarga dan juga masyarakat yang Muslim diperincikan Muslim tu dari sudut apa? Fikrah dan akidah, akhlak dan perasaan, amal dan perilaku. Kan? Kita, unfortunately, kadang-kadang kita ramai umat Islam di sekeliling kita, diri, keluarga dan masyarakat, tapi mungkin belum tentu, belum lengkap Islamnya dari sudut fikrah dan akidah, akhlak dan perasaan, amal dan perilaku. Jadi yang dikehendaki ini ialah yang Islam dari sudut ke semua aspek tadi. Kan? Dan sekiranya ada kelompongan di mana-mana, kita perlu tampung. Kita nakkan itu. Untuk itu, kami akan berusaha untuk menyampaikan dakwah ke setiap rumah, di semua tempat. Fikrah kami akan difasilitasikan untuk mudah difahami, dan kita tak akan sia-siakan potensi dan sarana yang ada. Maksudnya, secara prinsipnya, segala apa cara untuk masuk ke setiap rumah akan diusahakan. Radio, TV, akhbar, apa saja sarana tidak akan disia-siakan. Seterusnya, kami mahukan pemerintahan Islam yang bisa memimpin bangsa ini menuju masjid. Bersama bangsa ini, ia membimbing manusia kepada hidayah. Okay. Di situ quite interesting choice of words yang Al-Banna gunakan. Of course, ini translation lah. Kan? Basically, kita nampak di situ pemerintahan itu memberi gambaran pemimpin itu berjaya ataupun bisa memimpin umat Islam ke masjid, kan, untuk ibadah, untuk pengabdian kepada Allah dan sebagainya. Dan bersama dengan umat Islam ini, pemimpin dan bersama umat Islam ini akan membimbing manusia lainnya kepada hidayah. Kan, itu tugasnya.
So ini gambaran yang agak menarik saya rasa. Bila seseorang tu ingin menjadi pemimpin, dia tergambar benda ni ke? Dia mengembangkan tugas aku lah untuk memimpin umat Islam ke masjid dan bersama-sama dengan mereka kita akan pimpin orang lain kepada Islam, kepada hidayah. Dan misinya, misi yang besarnya bukan kuasa tetapi dakwah. Kemudian yang kelima, bergabungnya setiap jengkal negeri-negeri Islam. Setiap jengkal tanah yang di dalamnya ada seorang Muslim, semua itu adalah watan kita yang kita akan merdekakan, membebaskannya dan mempersatukannya. Setiap Muslim akan dilindungi dan faktor kesukuan tidak boleh lebih daripada faktor iman. Okay, ini penegasan. Kemudian seterusnya, panji Allah itu, kami mahu panji Allah itu kembali berkibar tinggi di seluruh wilayah yang pernah seketika menikmati kebaikan, kebahagiaan dengan Islam. Dan sepatutnya tak, kita, kalau kita follow kronologi, Islam tu makin berkembang, berkembang, berkembang. Itu yang kita nak. Sehingga kan step yang ketujuh, deklarasikan dakwah kita ke seluruh alam, menyampaikannya kepada sekalian manusia, memenuhi seantero bumi dengan ajarannya. Hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Okey, itu matlamat yang paling hujung, iaitu tiada lagi fitnah dan din kulluhu lillah. Okey, maksudnya Islam tu telah sampai kepada seluruh pelosok dunia, semua rubuk dunia dan sebagainya. Jadi seterusnya Al-Banna menyatakan tiap-tiap tahapan tadi ada langkah-langkah, rincian-rincian dan sarana-sarana yang tersendiri. Dinya tak disebut dalam risalah ini, tetapi di dalam risalah lain ada yang memfokuskan kepada step by step by step itu dengan lebih terperinci. Namun di sini kita hanya paparkan secara global tanpa perpanjangan dan huraian dan rincian. Kerana purpose di dalam risalah ini untuk mendeklar kepada pemuda bahawa ikhwan mempunyai manhaj yang terperinci dan mengambil kira semua aspek, kan? Objektifnya setakat itu, bukan nak memperincikan sedalam-dalamnya setiap satu benda tu. Again, seperti yang kita telah sebut dalam video-video yang lepas, Al-Banna kerap memperselang-selikan antara menyampaikan satu hakikat yang perlu diyakini dengan motivasi untuk mengobarkan semangat. Kalian tidak lebih lemah daripada generasi sebelum kalian. Ini satu benda yang agak penting untuk kita refresh diri kita. Sebab kadang-kadang kita ada alasan. Yelah, dia orang tu sahabat, bolehlah dia begitu dan sebagainya. Tapi Al-Banna tegaskan hakikat manusia kita bukanlah kita lebih lemah daripada mereka, kan? Yang dengan perantaraan mereka itulah Allah buktikan kebenaran manhaj ini. Yang dengan para sahabat itulah kebenaran manhaj ini telah terbukti. Maka janganlah kalian, maka janganlah merasa tidak berdaya, janganlah merasa lemah. Pampangkan di depan mata kalian firman Allah, allazina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Amat menarik cara Al-Banna cuba untuk membangkitkan semangat. Jangan merasa lemah, jangan merasa tak berdaya. Kalau nak rasa apa-apa, pampangkan di depan mata kita firman Allah ini. Okey, ayat ni sebenarnya ada konteks, kan? Dalam ni dia tak dikupas, tetapi maknanya sepatutnya kita terus merasai ayat ini, kan? Tetapi kalau kita nak kupas secara ringkas ayat ni, ayat ini adalah ketika mana surah Ali Imran ni banyak memperincikan apa yang berlaku dalam episod Perang Uhud. Dan kita tahu dalam Perang Uhud ini berlakunya kesilapan dalam kalangan sebahagian daripada sahabat yang menyebabkan orang musyrik kembali bangkit dan telah berjaya membunuh, menyebabkan ramai syahid dan ramai cedera termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dalam tetapi dalam keadaan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya escape. Tidak, orang musyrik muka tidak berjaya membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya berakhir, Muslimin balik ke Madinah, musyrikin pergi balik ke Mekah. Dalam perjalanan itu mereka terfikir,
orang musyrik terfikir. Jap, bukankah kita nak bantai mereka, bukan kita nak bunuh mereka, hapuskan mereka dari dunia ni terus? Tetapi ini walaupun mereka rasa menang, tetapi ia berakhir dengan orang Muslim masih ramai yang hidup, walaupun ramai yang cedera parah. Kan Nabi SAW masih hidup. Jadi kenapa ni kan? Jadi berlakulah satu perbualan yang nak diringkaskan cerita. Ketika itu mereka cuba mainkan cywar, perang psikologi. Ada rombongan yang menghala ke arah Madinah dan dibiarkan berita tu sampai supaya mereka di Madinah tu tahu di Mekah ni sedang mempersiapkan tentera yang jauh lebih besar untuk kembali menyerang mereka dan hapuskan mereka sekaligus. Ketika sampai kepada umat Islam ketika tu telah cedera parah, keletihan, baru sahaja habis episod Uhud. Tiba-tiba sampai kat sini ayat ni, allazina qala lahumun nas, mereka yang ketika berkata kepada mereka manusia tadi yang datang dari hala Mekah ke Madinah tu, dia berkata kepada mereka kan, innan nas qad jama'u lakum fahshawhum, sesungguhnya manusia di Mekah sana dah berkumpul, jama'u lakum, untuk serang kamu. Fahshawhum, maka cuaklah, takutlah kepada mereka tu. Itu perang psikologi yang cuba dimainkan. Tetapi adakah umat Islam ketika itu menjadi takut? Fazadahum imana, iman mereka naik. Waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka kata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung. Kan? Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung. Al-Banna kata apa? Kalau kita nak rasa lemah, pampangkan ayat ni balik. Umat Islam sepatutnya bagaimana? Dalam keadaan baru cedera parah, luka, kesedihan ramai syahid, kalah perang ketika itu, bila mana ada orang suruh kita takut kepada musuh yang lebih besar, kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga kita mampu untuk menjadi orang sebegitu, insyaAllah. Kan? Jangan rasa lemah, jangan rasa goyah. Kita akan bina diri kita, insyaAllah, sehingga setiap kita menjadi Muslim yang sejati. Setiap kita, kita akan bina rumah tangga kita sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga Muslim sejati. Kita akan bina bangsa kita, umat kita, masyarakat kita sehingga menjadi bangsa yang Muslim sebenar-benarnya. Kita akan terus dan terus melangkah hingga ke penghujung perjalanan. Dengan izin Allah, kita akan sampai kepada tujuan kita. Kerana Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayanya. Untuk itu, kita telah persiapkan keimanan yang tak mungkin goyah. Kita akan beramal dengan amal yang tidak mengenal henti. Kita akan percaya dan siqah kepada Allah yang tidak akan melemah. Dan jiwa-jiwa yang mengharap hari paling bahagia adalah hari pertemuan dengan Allah dalam keadaan syahid di jalannya. Itulah jiwa-jiwa kita yang kita siapkan, insya-Allah. Maka itu habis kepada portion yang ketiga, dan kemudiannya Al-Banna sambung kepada portion yang keempat. Manhum al-ikhwanul muslimin. Siapa set-set ikhwan muslimin ni? Dan dekat sini sebenarnya akan dijawab beberapa persoalan yang insya-Allah kita akan cover, kita akan lalui dalam sesi yang akan datang, insyaAllah. Jadi kita dah dapat satu portion. Al-Banna dah menerangkan tentang manhaj ikhwan. Ada langkah-langkah yang strategik, yang spesifik, yang terancang. Dan juga Al-Banna telah membawa motivasi tadi, insyaAllah. Semoga kita termotivasi untuk melangkah seterusnya. Dan kemudian dalam siri sesi yang akan datang, insyaAllah kita akan cover part ini. Manhumul ikhwanul muslimin. Siapa mereka ikhwan muslimin ini? Wallahu'alam. Kita akan sambung di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.